Rangkaian acara pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dengan calon istrinya Erina Gudono dimulai Kamis 8 Desember 2022. Rangkaian diawali dengan pengajian yang digelar di rumah calon mempelai wanita di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sore ini. Dalam acara pengajian tersebut digelar semaan Al-Qur'an atau tradisi membaca dan menyimak pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Pihak keluarga mengundang sejumlah santri dari pondok pesantren serta para tetangga dan kerabat dekat keluarga mempelai. Tampak calon mempelai wanita Erina Gudono duduk diapit oleh sang ibu Sofia Tun Gudono dan kakaknya Al Gudono. Erina tampak anggun memakai pakaian berwarna abu-abu muda, lengkap dengan kain penutup kepala berwarna senada. Dalam pengajian tersebut juga disiapkan air yang akan digunakan dalam prosesi siraman besok. Pihak keluarga berharap dengan pengajian tersebut seluruh rangkaian prosesi pernikahan Kaisang dan Erina bisa berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan.